أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين kata Syekh Daud rahimahullahu ta'ala. Dan pada satu riwayat yang lain, dan tu harf istinaf lah, salah tak itu. Pada tu, nah takluk suatu mahzuh jadi khabar muqaddam. Khabarkan olehmu ya Muhammad hingga akhir tu, kosak lapa jumlah tu jadi muqtadam akhir. Tengok perhati. Dan pada satu riwayat yang lain, riwayat yang lain, yakni lain daripada hak dahulu. Lain, yakni lain daripada hak dahulu. lagu mana? Khabarkan olehmu ya Muhammad. Ini ia panggil sabit pada satu riwayat hak lain. Ia panggil gapa ni? Ini ia panggilnya wasiat hak Nabi Ibrahim pesan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada langit yang ketujuh. Ya Nabi Ibrahim ia duduk dalam langit yang ke apa? Nabi Ibrahim duduk dalam langit yang apa? Yang apa tu? Yang tujuh lah. Ini ia panggil hak Nabi Ibrahim pesan wasiat kepada Nabi Muhammad. Lagu mana? Khabarkan olehmu. Yakni goyakkan olehmu ya Muhammad. Khabar akan mereka itu, mereka itu umat-umatmu tu. Tu domi mereka itu. Mereka itu, mereka itu umat-umatmu tu. Mu goyaklah hey Muhammad kepada umatmu. Goyak lagu mana? Bahwasa syurga itu, bahwasa syurga itu, bahwasanya tak rajak dah, bahwasanya syurga itu sangat baik tanahnya nya syurga. Murak dengan kata baik tanah, yakni tanah subuh. Ikut tanah gapo naik belako. Tu makna tanah baik. Makna kata tanah dalam syurga ni baik. Hei Muhammad, mu goyaklah kepada umatmu. Nabi Ibrahim pesan kepada Nabi Muhammad kita. Hei Muhammad, mu goyaklah kepada umatmu tu. Kata tanah dalam syurga tu sangat baik. Subuh maknanya. Dan sangat tawar airnya. Ni atas pada sangat baik tanahnya tu. Dan sangat tawar airnya nyo syurga. Jaga bagi tu. Payah agak anak aja dah. Dan sangat tawar air nyo syurga. Ini yang pakai makna lazim ni. Lazim daripada tawar air, tanam mudah hidup. Nak tanam apa mudah hidup dalam syurga. Tulis situ tak apa? Tulis betul tawar airnya tu. Yakni lazim. Lazim ni lam alif zai mim. Yakni lazim daripada tawar air itu, yakni lazim
daripada tawar air itu tanaman mudah hidup. Yakni lazim daripada tawar air itu tanaman mudah hidup. Yakni lazim daripada tawar air itu tanaman mudah hidup. Kalau air masing tanah hidup tak cu? Tak hidup. Gi tanah nak getah di patai dak? Hidup dak? Kalau hidup kalau apa tu tak ada di pak jalan nama tanah nak getah habis. Hidup sah. Sebab tu air-air tempat-tempat air tawar gapo tu lazim daripada air tawar, maknanya kita tanah popo tu mudah hidup. Mudah hidup. Cuba tengok kok apa ni, kok kawasan tempat kita. Ikut tanah apa itu apa ni hidup belaka. Sebab ya air tawar. Sebab di patai tak ada, sebab air masing. Nak tanah apa tak boleh. Maka syurga tu paling suka tu dah. Nak tanah apa? Dah. Hei Muhammad, mengoyaklah kepada umatmu, Nabi Ibrahim kata. Mengoyaklah kepada umatmu tu, kata tanah dalam syurga tu subuh. Ikut nak tanah apa? Hidup belaka. Soalan kata Nabi tu. Ni soalan kata Nabi kita royak ni. Soalan kata Nabi kita soal. Nak tanah lah mana? Nak tanah dari syurga tu lah mana? Kan supaya dengan tanah nak letak kat Pak Ita ni. Dan tanamannya itu muktada. Dan bermula tanamannya nyo syurga itu. Dan tu yang panggil harap istiqnah bayaniyah tu. Dan bermula tanaman nyo syurga itu tanami dengan lima kalimu. Dengan lima kalimu. Khabar. Ditanamkan. Ditanamkan, yakni ialah ditanamkan tiap-tiap satu kalimuh nyo daripada lima kalimuh tu. Domainnya lah jaga malam tu. Ditanamkan tiap-tiap satu kalimah nyo daripada lima kalimah tu. Satu kalimah mana? Sifat bagi orang mengucap akan dia. Yakni yang adalah ia bagi. Kedai betul bagi tu. Bagi, yakni yang adalah ia bagi orang yang mengucap akan dia akan tiap-tiap satu kalimah. Tu dami akan dia. Akan dia, akan tiap-tiap satu kalimahnya tu. Tanya ke apa? Satu pohon kayu di dalam syurga. Tu. Mana hak lima kalimah tu? Ini nak tafsir. Dan iaitu muktada. Subhanallah tu khabar. Dan bermula iaitu lima kalimah tu. Dome iaitu jaga malak. Dan iaitu lima kalimah tu. Tak situ. Khabar. Ialah Subhanallahi. Berbagi dulu. Tak kira huraian. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbaru. Wallahu akbaru. Wala hawla wala quwwata illa billahi. Itu maknanya hak Nabi Ibrahim ia suruh Nabi kita Muhammad royak kepada umat dia. Tanilah dalam syurga. Nak tanilah mana Nabi kita tanya. Cara nak tanil tu, kata. Iaitu sebut mengucap sana tu. Setiap kali kita kata Subhanallah. Jadi satu pang kayu dalam syurga sepahang. Walhamdulillah. Dua pahang, ya apa ya? Wala ilaha illallah. Jadi tiga apa? Tiga pahang. Pang kayu dalam syurga. Tumbuh. Tu makna tanil. Murak kata tanil. Tanil dengan bentuk baca eh lah. Bukan kata tambah kapal pergi tanah le syurga no. Apa yang nak pergi boleh ke? Tak boleh pergi. Apa tu? Wallahu akbar. Jadi satu faham? Wala haula wala quwata illa billahil. Illa billahi.
Jadi satu paham pula di dalam syurga. Maknanya deh mengucap lima kalimah sana. Ya bayo. Deh. Aduh saja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Duk saja-saja saya. Setiap kali kita kata subhanallah jadi satu paham kayu le syurga paham. Walhamdulillah dua paham. Wala ilaha illallah tiga paham. Wallahu akbar empat paham. Wala haula wala quwata illa billahi. Jadi lima apa? Lima paham. Tu paham kayu le syurga. Tu maknanya murak dengan kata tane akan tane mele syurga saat ni tu, iaitu mengucap dua kalimah syahadah. Apa dua apa mengucap dua kalimah saat ni tu. Hak dulu dia kata la haula wala quwata illa billah saja ya. Seolah kata lagu ning dah dah. Seolah dah berapa kali dah tu kita sekolah lagu tu dah. Sungguh-sungguh telah mana tahu. Saya kata subhanallah walhamdulillah. Mak apa kayu le syurga puah. Hasan. Berkali. Hak ni hak saya tanya ni. Berkali lagu tu dia cuna. Wali kata Allahu akbar wali. Subhan. Tu bukan lagu tu bukan ni. Dah habis itu. Dan lagi, dan ni haraf istiqnah mula. Dan lagi ada pada nyo langit yang ketujuh tu. Dhamir klik di langit yang ketujuh tu. Ni cara langit yang ketujuh tu. Dan lagi adalah pada nyo langit yang ketujuh tu. Tu domain jauh tu. Kalau kita tak tulis tu, tak mau tak tahu. Dan lagi adalah pada nyo pada langit yang ketujuh tu. Ada apa? Ada beberapa kaum. Yakni ada banyak puak lah maknanya. Ada beberapa kaum, yakni ada banyak puak. Duduk serta mereka itu. Tak kena. Gapo? Kena dah dah. Duduk sertanya. Tu duduk sertanya nyo Nabi Ibrahim. Rajak nyo di Nabi Ibrahim tu. Duduk sertanya nyo Nabi Ibrahim tu adalah muka mereka itu, mereka itu kaum tadi tu. Seumpama kertas. Seumpama kertas. Kertas tulislah tu lah ketah-ketah. Ni ketah ni. Tu kertas tulislah tu dah tu. Seumpama kertas, dobit betul seumpama tu. Yakni pada pihak sama-sama putih. Tu tulis betul seumpama tu. Tulis betul seumpama dia panggil wajah syabah. Jalan yang supa. Tu seumpama kertas, tulis betul seumpama tu. Yakni pada pihak sama-sama putih. Tu. Hak Nabi kita nah temu di dalam langit yang ketujuh. Ya Nabi kita ni apabila dia masuk dalam langit yang ketujuh, ia jumpa dengan Nabi Ibrahim. Ia jumpa dengan Nabi Ibrahim. Lepas tu kaum puak Nabi Ibrahim ada ramai, ada banyak. Duk kat kiri kanan Nabi Ibrahim tu. Lepas tu kaum tu saning tu, hok duk sekali dengan Nabi Ibrahim saat ni, puak hok duk sekali dengan Nabi Ibrahim tu, muka dia serupa dengan ketah. Pak segi? Bukan. Muka ia serupa dengan ketah, yakni pada pihak sama-sama pun putih. Muka orang kaum hok duk sekali dengan Nabi Ibrahim tu, muka dia putih serupa dengan ketah. Ya nak ayat lagu tu. Setara mana? Tak tahu dah tu. Pak kita ni muka serupa dengan apa kita ni? Bukan putih serupa dengan ketah dah. Kelabu-kelabu serupa dengan tahi apa dah. Tu muka kita. Dah. Tak ada kata putih dak ni. Ana nak kata naik cahaya pun dak. Hak demo muka naik cahaya. Dah, kita naik jaga. Gile-gile. Dua rasa mana? tu muka serupa ketah dah. Tu. Dan lagi ada pula beberapa kaum. Kaum mana? Yang lain. Yang lain. Yang ni lain daripada kaum hak tadi lah. Yang lain, yang ni lain daripada kaum hak seumpama kertas tu. Tulis betul lain tu. Lain, yakni lain daripada kaum seumpama kertas itu.
atau makna lain. Lain, yakni lain daripada kaum seumpama kertas itu. Atau makna lain, yakni lain daripada kaum seumpama kertas itu. Lah mana? Tengok muka dia lah. Hak tadi muka dia supong dengan kertas. Yakni pada pihak sama-sama putih. Ada satu kang hak lain pula tu muka dia supong dengan apa? Muka mereka itu muktada. Muktada yang pertama. Warnanya muktada yang kedua. Wakmi wak kedua. Putih tu khabar. Bermula muka mereka itu. Mereka itu kaum yang lain tu. Ha, itu maknanya. Warnanya muktada yang kedua. Bermula warnanya. Nya muka mereka itu. Nya tu. Wakas itu. Bermula warnanya. Nya muka mereka itu tu khabar. Ialah putih. Ha, putih juga. Tetapi berubah sikit. Ha, tetapi berubah sedikit. Tulis itu. Maksudnya warna kelabu. Ha, tulis gini. Betul sedikit itu. Maksudnya putih nak kelabu. Ha, maksudnya putih nak kelabu. Nah, maksudnya putih nak kelabu. Putihlah mana putih nak kelabu. Ha, tu hak Nabi Nabi kita Muhammad yang jumpa dalam langit yang ketujuh. Jumpa dengan Nabi Ibrahim. Betul adalah. Ada banyak kaum. Satu kaum ni. Dah, aduk kali dengan Nabi Ibrahim tu. Muka dia yang bayar putih supongan ketah. Apa dah? Ada satu kaum hak lain. Muka dia putih juga. Tapi putih nak kelabu-kelabu tu. Lah mana tak tahu lah tu putih nak kelabu. Haa, tu dia. Hak tu hak Nabi kita nampak. Betul yang ada belakang tu. Dah. Muka hak orang putih supaya ketah tu isyarat kepada muka puak mana. Ayat ada isyarat dia lek bawah labat tu belakang-belakang tadi. Apa tu? Muka hak satu kaum yang lain tu, kata muka dia putih nak kelabu-kelabu tu tu, ha, isyarat kepada puak mana tu. Ha tu. Dah. Sebab tu kalau kita fikir di sini ni, orang kita ni kalau email dia tak bercampur dengan maksiat sat ning tu, leh muka dia tu putih supang ke ketah. Walaupun ia hitam, tapi orang tengok ia nampak cahaya. Ha, cahaya ni bukan kata duk, apa bukan kata duk di orang putih tu. Cahaya ni. Wali. Di orang hitam pun ia ada cahaya. Cuba kita tengok ah, tu wah hitam. Nah, tapi yang maya tak tinggal. Duk dengan ais maya semua, muka yang naik cahaya. Jadi bersih nampak. Suci. Tu. Neh, ah cuba tengok puak darah-darah. Putih-putih hak dia. Putih. Ah putih supaya berdebu dah. Putih, putih supaya bedak dah. Tapi cahaya ada tak di muka dia? Ada tak? Tak ada. Nampak ai. Ya bayar kata, "Eh, cahaya tak ada pun gerai juga." Ah, dah tak kaya dia pun. Tu. Eh, dah boleh. Tu habis sudah. Ha, tak kala tu maka berdiri segala mereka itu. Ha, ni nak berhenti bawah tu sikit dah. Maka berdiri segala oleh mereka. Maka berdiri oleh segala mereka itu. Rojok mana mereka itu? Badan pada mereka itu tu yang warna berubah itu. Ha, yang warna berubah itu. Maka berdiri oleh segala mereka itu. Rajak mana mereka itu? Badan. Wakba betul mereka itu. Wakba betul yang warna berubah tu. Yang. Yakni mereka yang warna berubah itu tu. Berdiri. Masuk. Ia. Ia mereka itu. Rajak itu. Masuk. Ia. Ia mereka itu. Yang warna berubah tu. Masuk. Pada satu sungai. Ha, tak ada itu. Pada satu sungai. Ia masuk dari sungai tu. Ha, manakala lepas pada masuk tu. Maka mandi oleh mereka itu. Ha, maka mandi oleh mereka. Oleh mereka tu. Maka mandi oleh mereka itu. Mereka itu yang warna berubah tu. Mani tak ada. Di dalamnya. Nya apa je? Di dalamnya. Yang masuk dari sungai tadi. Di dalamnya. Sungai tu lah.
Ha, di dalamnya nya sungai sat ni tu. Hak tu hak Nabi nampak tu. Ha, puak muka dia hak apa dah? Hak warna muka dia berubah tadi tu. Ha, hak kata putih jadi nak kelabu tu ya muka dia tu. Puak tu tu masuk dalam sungai mani. Masuk dari sungai mani. Masuk dah dari sungai. Nak apa lagi tak usah nak tidur dari sungai mani lah masuk dah. Itu kan. Kemudian ha tu. Kemudian yakni selepas daripada mandi itu, tu makna kemudian. Kemudian yakni selepas daripada mandi itu, ha tu makna kemudian. Kemudian yakni selepas daripada mandi itu maka keluar ia yang warna berubah tu. Ha, dia rojok yang warna berubah kakak tak apa dah. Maka keluar ia yang warna berubah itu. Dan keluar ia yang warna berubah tu. Daripada warnanya, nyawa yang warna berubah tu. Keluar ke apa? Keluar sesuatu. Moleknya gini. Kik betul bukan nak rabuh. Kik lek bawah. Kik betul ia tu. Dan keluar ia. Ha, betul ia tu kik bawah tu. Kik jangan rabuh, jangan likung. Kik lek bawah. Ha, zohirnya lagu tu. Lepas tu suatu lek belakang tu. Jadi pa'i bagi keluar. Wakfo alih betul suatu. Wakfo alih betul keluar. Ini baca lagu ni. Dan keluar daripada warnanya nyo yang warna berubah itu. Keluar nak ulih leka. Oleh suatu. Oleh suatu. Lah mana murak dengan kata keluar daripada warnanya oleh suatu. Nak tafsir. Yakni bersih ia yang warna berubah itu sedikit. Sedikit dobek. Yakni daripada warna kelabu itu. Sedikit dobek tersedikit. Yakni daripada warna kelabu itu. Tu. Satu kaum tadi ya. Satu kaum hak muka dia kelabu tu cu. Satu kaum hak kata muka dia putih nak kelabu. Dia kok kelabu saat ni tu. Dia masuk dalam sungai. Lepas tu dia mani. Sudah pada mani saat ni tu kok. Dia tubik daripada sungai. Lepas tu. Jadi muka hak orang duk kelabu tadi tu. Lepas pada dia mani saat ni tu. Nah. Jadi. Bersih sikit daripada kelabu. Apa tak? Makna kata. Hak duk kelabu-kelabu tu jadi hilang kelabu. Maknanya lagu tu. Tu makna lagu tu. Bukan mudah deh. Ya bayo. Kalau kita boleh pergi mani air sungai le syurga ah. Ya. Lah anu ya. Ya, masa nak pergi tak ya? Kena buat apa masa nak pergi ya? Deh, sungai Wakjeng tak sedap oi. Sungai Wakjeng tak sedap. Sungai Kura tak sedap, kick dance situ. Kek kalau setu dengan Gladier situ tu. Kek dance situ tu. Nak lakuh ke kena ada pasport. Sungai ni kau kelabu. Dia bukan kau kelabu dah. Kau mani kau kelaring. Kau mani kau kelaring. Gi boleh seminggu. Orang budak putih tu kelaring. Sungai kita ni. Kau mani kau kelabu muraknya. Tapi kalau sungai syurga. Orang hak kelabu-kelabu kalau boleh mani le sungai, lepas pada keluar tu bek bersih salun dah. Hak duk kelabu tak di satu kaum tu saat ni tu jadi hilang maknanya. Hilang sikit bukan gaib bih dah. Jadi gaib sikit. Jadi tak ada kelabu mana. Satu kaum tak di. Allah dah. Nak boleh tapi nak ada nak boleh mani dalam sungai syurga. Ni je sungai syurga ni ya ada tiga kata setengah. Satu sungai air agak. Sungai agak. Yang kedua sungai susu. Kata setengah. Dah, yang ketiganya sungai apa? Sungai air nisai madu. Jangan diteralah agak-agak ni dah apa di atas dunia ni. Nanti terak agak-agak dalam syurga tu. Nak makan habis tu. Dia tak habis tau. Kita dok le syurga umur 33 ya bayo. Kamlang rang D lah maknanya. Rang kamlang D. Tukar habis. Rang. Kamlang rang D. Kau mana cik syiang tu? Rang kamlang D. Kena ada gagah lah. Tiga-tiga ni wali. Tu umur kita. Dah kalau boleh masuk syurga. Umur kita saat ni tu. Tu hewi 33.
Semua hak duk pala duk bubuh lah ni lawan dengan tari tu masuk syurga dak jadilah tu lah. Bukan katanya lah ni pala bubuh masuk syurga bubuh juga dak lah. Boleh kita nak ayat dia pakcik pakcik pala pakcik duk lawan dengan tari tu masuk syurga sikit lagi tu ya tak jadilah ni pakcik ni. Rambut tumbuh tu pakcik. Ha ya lagu tu. Ah budak ning ha murid dia tengok lah. Ah murid dia sengah. Apa dak? Lepas tu orang jatuh janguk dia saat ni tu orang yang boleh syurga tu janguk dia saat ni tu Tuhawi sama janguk dengan Nabi Yusuf. Janguk Nabi Yusuf, janguk tak janguk Nabi Yusuf ni orang tino kalau dia duk koyak wah topah tak khabar leh tangan dia putus kudung bih janguk tak janguk. Ha, kalau Nabi Yusuf ada masalah ni siap. Nah ha, anak dara kok kok tongtor tu gaib bih. Ah gila kat Yusuf. Tapi bukan Yusuf learning. Yusuf learning kak deh. Jadi Pak Iroya habis. Ada dengan ada dengan Aisyah ada dengan apa. Banyaklah ni. Betul kalau orang Tino kalau boleh masuk syurga tu hewi sama janguk dengan Siti Zulaikha. Siti Zulaikha janguk weh. Bukan tak janguk. Hak kata duk gila kepada Nabi Yusuf deh. Janguk je. Bukan Zulaikha learning, bukan Siti Zulaikha, bukan Zulaikha learning. Zulaikha masa Nabi Yusuf ni janguk. Tapi kalau bini kita saat ni tu dah, ya bidadari dah janguk dah bidadari. Sekiranya bidadari ni kalau Allah Ta'ala saat ni tu dah, tak kedek Allah Ta'ala wi bidadari saat ni tahala betih turun dapat ilham tu kaki naik langit tu. Darah tu baik kat hidung tu baik kat telinga habis tu. Ya bahaya. Mata tu golek lopak pah 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 pah. Tu bidadari pakai baju 70 lapis ya atau 7 lapis ke apa tu ya gari lagi orang ya anak ke mana ya setara nampak bulu dia pun lebih oh gelik royan dah nampak lupa tak tak itu Azan ada padahal aku kukul puas boleh buat cuming berkali tidur tak lelak tu. Jangan sungguh bidadari. Tapi kalau kita masuk syurga apa kalau kita boleh masuk syurga kali dengan bini kita tu deh lebih jangok lagi daripada bidadari. Waktu kita dok nak tu. Bidadari lawan tak boleh jangok bini kita lagi. Tu dia. Deh. Sebab tu kena moleklah maknanya. Deh, bini dah tu kita kena jaga bini kita molek. Jaga ke agama dah. Bukan kau jaga ke dawi makan tidur. So. Apa nak wali? Bukan duit. So, jangan kau jaga ke agama tu. Tu dia. Eh, tu bang. Deh. Angguk kau anak tu. Habis situ. Boleh girak gitu. Kemudian. Nak pergi berhenti mana tu? Ada ke tak kemudian tu? Kena ke tak baca tu? Kena lah tu dah. Lepas tu kemudian ada lagi dah. Kemudian yakni selepas daripada keluar itu itu makna kemudian. Kemudian yakni selepas daripada keluar itu maka masuk pula ia. Maka masuk pula ia. Ia yang warna berubah itu tu masuk tak luk pada sungai yang lain. Yakni sungai yang kedua. Pada sungai yang lain. Yakni sungai yang kedua. Orang yang tak di tu je. Orang yang muka dia putih kelabu tu ya. Ya bayo. Dia masuk di dalam sungai yang pertama tadi. Mani-mani dia tu. Dia tubik daripada sungai. Muka dia hidup kelabu tu. Jadi putih sikit. Mana kata hidup kelabu tu jadi hilang sikit. Bukan hilang habis. Hilang sikit ya. Lepas tu orang tu saat ni tu jogi masuk pula di dalam sungai yang kedua. Yang kedua. Makna kata ada tiga sungai ni. Dah dia masuk sungai sungai mana tak tahu waktu tu. Mana kalau masuk tu maka mandi ia ia yang berubah warna tu. Rojak di yang tadi tu. Maka mandi ia ia yang warna berubah itu tu mandi di dalamnya nyo sungai yang lain tu. Di dalamnya nyo sungai yang lain yakni sungai yang kedua. Manilah tu pula. Manilah tu. Sudah pada mani itu dan keluar ia ia yang warna berubah itu wakakor.
Dan keluar ia, ia yang warna berubah itu tu keluar daripadanya, daripadanya apa? Daripadanya nyo warnanya suatu tu. Tak menyo. Daripadanya nyo warnanya suatu tu. Ada ajak situ. Daripadanya nyo warnanya suatu itu tu maka bertambah bersih pula daripada dahulu. Gapo bertambah bersih pula? Yakni ko suci daripada dulu. Ko suci makna ko bersih. Tu bertambah bersih pula daripada dahulu, yakni ko suci, ko bersih daripada dulu. Orang tadi tak ni tu. Lepas daripada ia mani le sungai yang pertama, ia tubik pada sungai yang pertama, muka dia hak duk kelabu-kelabu tu jadi hilang sikit pada kabu. Apa tak? Waktu ia masuk pula dalam sungai yang kedua, ia mani. Sudah pada mani, ia tubik daripada sungai yang kedua tu, muka warna muka dia tu hak kata duk kelabu sikit-sikit tu jadi ko suci pula pada dia. Apa tak? Ha, ko suci pula daripada dia. Ha, daripada hak dulu saat ni tu. Kemudian yakni selepas daripada keluar itu, tu maknanya. Kenapa nak pergi tak boleh tu? Dah kena berhenti situ dulu. Kalau kat cegi nak berhenti tak boleh. Kemudian maka masuk pula ia pada sungai yang ketiga. Orang tadi itu masuk mani pula pada sungai yang ketiga, maka mandi di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Mana puluk ni? Gapo tu? Gula kan? Ambil waduha sapa bawah ni apa menek tu? Tak apa nak ngaji dah. Ha? Kata nak tunggu ustaz tadi dah. Lepas pada Malaysia. Kita sudah baik, kita mai dulu dah. Pakik nak baca baca halu dah. Ha? Ha? Dah baca halu pensyar dah. Tak boleh buat kuluh dulu. Ni kena kontak ke air dulu. Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi anna naktarafna wa annana asrafna ala la wa asrafna fatub alaina taubah tagsilli kulli haubah wastur lanal awrati wa aminir rawati واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي يسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سهول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبي أدد تشريح صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما محبة الناس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله